Hai guys, berjumpa kembali di channel saya, Captain Red. Video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai Fast Rescue Boat ataupun Fast Rescue Craft. Fast Rescue Boat atau Fast Rescue Craft yang ada di kapal ini. Ada beberapa informasi yang saya ingin bagikan ke teman-teman sekalian mengenai persyaratan Fast Rescue Boat ataupun Fast Rescue Craft sesuai dengan standar aturan daripada Safety of Life at Sea atau SOLAS. Konstruksi daripada Fast Rescue Boat atau Fast Rescue Craft, yang pertama mengenai lambungnya, ada tiga jenis lambung daripada Fast Rescue Boat atau Fast Rescue Craft, teman-teman ya. Yang pertama itu ada flat bottom hull, ya. Flat bottom hull itu rata. Kemudian yang kedua itu ada hydroplane hull, ya. Saya ulangi, hydroplane hull. Yang ketiga ada V-hull. Nah, V-hull ini pun terbagi dua jenis, ya. Ada shallow V, kemudian ada deep V. Rescue boat yang ada di sebelah saya ini konstruksinya adalah V-hull dengan jenis deep V, ya. Deep V ini yang saya maksud bentuknya, ya, teman-teman. Jadi kalau yang flat itu dia rata, kalau yang hydroplane dia seperti ini, agak sedikit cepat. Nah, tapi kalau yang seperti ini V-hull dan ini adalah DV, ya. Oke, kemudian ada tiga jenis daripada rescue boat atau tiga tipe ini. Rigid boats, ya. Rigid boats itu tentu seperti ini, contohnya ini rigid boat, ya, teman-teman, ya. Jadi konstruksinya full rigid boats, ya. Kemudian yang kedua adalah inflatable boats. Inflatable boats itu kalau teman-teman pernah rubber boats gitu yang biasa dipakai oleh tim rescue, ya. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi antara rigid boats dan inflatable boats. Nah, itu tipe yang ketiga. Tentu masing-masing tipe daripada rescue boat ini memiliki keuntungan dan kerugiannya. Tipe rigid boats seperti ini keuntungannya tentu lebih stabil, ya, heavy so stable. Kemudian kedua, jarak pandang lebih luas karena dia memiliki high freeboard, ya, lebih tinggi. Jadi bagi si coxswain itu operator atau pengendara, itu jangkauan pandangannya bisa lebih luas. Kemudian kerugiannya apa? Tentu harganya lebih mahal, ya. Kemudian yang kedua, inflatable boats itu tentu keuntungannya adalah kebalikannya, ya, teman-temannya. Yang pertama harganya lebih murah, kemudian karena dia rubber boats itu sangat bersahabat untuk korban yang nantinya kita tolong ketika berada di perairan. Artinya ketika kalaupun tersentuh itu tidak menimbulkan rasa sakit dibandingkan ini, ya. Ya, ini adalah rigid boats, lebih bersahabat lah untuk casualty atau korban yang akan ditolong itu. Kerugiannya apa? Karena dia sangat low, ya, dalam hal freeboardnya sangat rendah, jadi jarak pandang si operator coxswainnya itu tidak begitu luas dibandingkan dengan rigid boats ini. Kemudian karena dia ringan, possibility of capsizing, jadi untuk ya sangat lebih besar dibandingkan rigid boats. Kemudian yang ketiga, rigid hull inflatable boats atau kombinasi daripada rigid dan inflatable. Ya, ya, beratnya itu moderate lah di antara rigid dan inflatable boats. Kemudian yang kedua adalah capable for high speed maneuver. Jadi bisa berolahraga dengan kecepatan tinggi. Ya, juga sisi lambungnya lebih nyaman untuk casualty juga, ya. Nah, untuk rigid hull inflatable boats atau kombinasi daripada rigid dan inflatable itu nanti teman-teman bisa melihat dia konstruksinya perpaduan di atasnya itu rigid dan di lambung bawahnya nanti itu inflatable. Kemudian apa sih sebenarnya fungsi daripada fast rescue boat atau fast rescue craft yang ada di atas kapal, ya?
Menurut aturan SOLAS, fast rescue boat atau fast rescue craft difungsikan sebagai alat untuk melakukan pertolongan atau pembebasan terhadap orang yang jatuh ke perairan dan melakukan penundaan atau towing terhadap survival craft, yaitu towing terhadap lifeboat ataupun terhadap life raft. Sebaiknya jangan digunakan untuk hal-hal yang lain di luar dari fungsi yang. Nah, karena salah satu fungsinya adalah melakukan penundaan atau towing terhadap survival craft, makanya desain daripada rescue boat harus dibuat towing arrangement secara permanen. Nah, kalau di rescue boat ini ya ada di belakang, saya tunjukkan ke teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini dia towing arrangement-nya, ini sudah permanen satu dan ini dua. Ya. Oke. Oh iya teman-teman, fast rescue boat ini kapasitasnya 6 orang ya teman-teman ya. Itu ada tertulis. Jadi setiap rescue boat itu pasti ada keterangan ya mengenai dimensinya. Ini panjangnya 6,1 meter, kemudian lebarnya 2,2 meter, tingginya atau kedalamannya 0,9 meter. Ya, kapasitasnya adalah 6% atau 6 orang. Ada kategori fast rescue boat, tapi ada juga hanya rescue boat. Salah satu hal yang membedakan antara fast rescue boat atau fast rescue craft dengan hanya rescue boat atau rescue craft, yaitu dari sisi kecepatan. Dikatakan fast rescue boat apabila bisa melaju dengan kecepatan 20 knot minimum selama 4 jam. Jadi selama 4 jam harus bisa mempertahankan kecepatan selama 20 knot. Kalau tidak bisa mencapai 20 knot, berarti bukan kategori daripada fast rescue boat, tapi hanya rescue boat atau hanya rescue craft, teman-teman. Kemudian, alat keselamatan atau life saving appliances yang standarnya harus ada di atas sebuah fast rescue boat, yaitu yang pertama adalah life jacket, kemudian ada life buoy, kemudian ada immersion suit, kemudian ada thermal protective aid. Bagaimana mengenai alat navigasi? Standar alat navigasi yang harus ada di fast rescue boat ini ya, pertama magnetic compass, kemudian harus ada GPS ya, kemudian radar, kemudian portable survival craft radio atau VCF radio. Nah, kebetulan di rescue boat ini hanya ada magnetic compass dan juga VCF atau portable VCF radio. Ya, sebenarnya dengan dua komponen itu aja ya sudah bisa, intinya bisa berkomunikasi dengan radio dan bisa melakukan perjalanan dengan kompas sebagai penunjuk arah. Perlu diingat teman-teman, standar maksimal waktu sesuai dengan aturan untuk melaunching daripada fast rescue boat ini atau rescue boat adalah 5 menit. 5 menit dihitung dari posisi fast rescue boat ini seperti ini diam, kemudian rescue timnya boarding, kemudian dia di launching dengan menggunakan crane ini, kemudian dia waterborne sampai nanti siap berolah gerak, itu totalnya dihitung 5 menit. Jadi ketika nanti ada orang yang jatuh ke laut, kemudian nahkoda kapal memberitahukan agar segera berkumpul di rescue boat stations, maka tim rescue harus sudah dalam memakai immersion suit, kemudian langsung boarding ke rescue boat ini, kemudian tugas-tugas kru lainnya yang melaunching harus segera melaunching ketika sudah ready. Nah, itu total waktu yang dibutuhkan 5 menit. Berikutnya saya akan menjelaskan atau menunjukkan kepada teman-teman alat-alat apa saja yang tersedia di rescue boat ini ya, sesuai dengan aturan daripada SOLAS. Oke, kita langsung cek aja. Lokernya kebetulan ada di sana ya teman-teman, sebenarnya di sini juga ada locker box ya. Oke, nah ini lokernya ada di sini ya teman-teman ya, tinggal buka aja nih petunjuknya kalau open ke sini. Oke, open. Nah, ini kebetulan saya sudah siapkan listnya ya, kita mau cek dulu perlengkapannya ya, listnya nih teman-teman ya.
versi inventory. Oke. Yang pertama navigation light. Nah, navigation light ini sebenarnya itu ya teman-teman yang sudah teman-teman lihat di sini. Ada kanan dan kiri itu. Ya. Itu navigation light ya, teman-teman ya. Oke, kemudian yang kedua ada search light. Search light itu ini teman-teman, portable. Ya, jadi navigation light, saya ulang, navigation light ada dua. Kemudian search light ada satu, ini search light. Ya. Search light nanti tinggal nyalain aja, hidupkan. Oke, kemudian yang berikutnya ada portable fire extinguishers tipe ABC powder yang 2 kilo, ada satu botol. Nah, di sini nih. Botolnya ada di sini, teman-teman. Oke, nih. Oke. Tipenya powder ya. Oke, jadi memang portable fire extinguisher-nya yang kecil aja, teman-teman, yang mini, yang imut ya, yang 2 kilo aja. Oke, kemudian TPA, thermal protective edge. Oke, TPA ini saya keluarkan dulu ya. Oke, kemudian thermal protective edge atau TPA ada dua ya, ini TPA ya teman-teman ya, TPA satu, mana tuh lagi, oh ini ada satu lagi nih. Oke ya, thermal protective edge ya, ini ada dua, ini juga sama thermal protective edge. Oke teman-teman, saya jelaskan sedikit mengenai TPA ini. Tadi saya katakan life saving appliances yang harus ada di rescue boat itu yang pertama adalah life jacket. Life jacket itu nanti bisa dibawa ya dari atas anjungan atau dari mana, dari kamar kita yang kita miliki. Jadi nggak perlu dimasukkan di sini karena nggak ada juga tempatnya, nggak cukup. Kemudian yang kedua adalah Lifebuoy. Lifebuoy nanti juga bisa dibawa ya dengan Lifebuoy yang ada di kapal. Yang ketiga adalah immersion suit. Immersion suit itu ada dua tipenya teman-teman. Yang pertama berisolasi dan yang kedua adalah tipe tidak berisolasi. Kalau tipe yang berisolasi itu bahannya cukup tebal ya. Kemudian ya agak sedikit berat. Nah, biasanya dipakai apabila kapal beroperasi di daerah perairan dingin atau winter ya. Sementara yang tipe tidak berisolasi itu lebih tipis bahannya, biasanya dipakai di daerah perairan summer seperti Asia sampai ke Timur Tengah. Nah, di wilayah perairan ini masih daerah summer, belum winter. Nah, itu juga biasanya disimpan di anjungan kapal. Nah, itu nanti akan digunakan oleh rescue team atau tim penolong ketika nahkoda memerintahkan untuk segera boarding ke atau berkumpul ke rescue boat melakukan pertolongan terhadap orang yang jatuh ke laut ya. Fungsinya apa teman-teman? Ya tentu menjaga suhu tubuh si penolongnya apabila nanti dia melakukan penyelaman atau berenang di laut ketika menolong orang yang jatuh ke laut. Nah, yang keempat life saving appliances adalah thermal protective aid. Menurut aturan SOLAS, thermal protective aid ini harus tersedia minimum 10% dari total kapasitas daripada rescue boat atau sekurang-kurangnya 2, mana yang lebih besar. Karena rescue boat ini kapasitasnya hanya 6 orang, 10%-nya ya tidak sampai pun 1 ya. Jadi tersedia 2. Tapi misalnya kapasitasnya 30 orang, 10%-nya kan berarti 3. Nah, itu sudah melebihi batas minimum yang ditentukan. Jadi boleh 3 ya. Tapi kalau kurang dari 2, minimum harus tersedia 2. Nah, fungsinya juga sama untuk menjaga suhu tubuh, tapi ini dipakai oleh korban yang ditolong. Jadi ketika korban itu ditolong naik ke boat ya, setelah di atas nanti di atas rescue boat ini dipakaikan thermal protective aid ini untuk menjaga suhu tubuhnya atau menormalkan kembali suhu tubuhnya. Kalau ini tipis teman-teman, jadi bisa dilipat sekecil mungkin, makanya bisa disimpan di storage boxnya ya teman-teman ya. Jadi saya ulang sekali lagi ya, immersion suit dipakai oleh tim penolong, sementara TPA dipakai oleh korban yang ditolong. Fungsinya sama-sama menjaga suhu tubuh agar tidak turun di bawah suhu tubuh normal manusia, karena kalau turun di bawah 32 derajat Celcius maka seseorang dikatakan terkena
hipotermia. Apabila turun sampai 24 derajat Celcius, ya bisa meninggal ya teman-temannya. Oke, nah kemudian saya lanjutkan inventory berikutnya adalah magnetic compass. Tadi saya sudah tunjukkan, saya ulangi sekali lagi, magnetic compassnya itu ini ya teman-teman. Oke, kemudian ada inflatable radar reflector, ya tidak ada di situ, adanya di dalam storage box ini ya. Kemudian ada first aid kit. First aid kit itu ini teman-teman ya. Oke, jadi first aid kitnya sudah SOLAS approve ya. Kemudian boat oar ya, boat oar itu ada dua di sini teman-teman ya. Ini dia dayungan maksudnya. Oke, ini ada dua. Jadi kalau misalnya mesin rescue boat ini mati atau rusak di tengah laut, ya emergency bisa melakukannya dengan mendayung. Kemudian boat hook. Ya, boat hook ini teman-teman lihat nih. Ini salah satu fungsinya adalah ya ketika nanti sudah di launching untuk membantu menjauh dengan lambung kapal, jadi bisa tekan pakai hook atau mengambil-ngambil apa wire crane-nya ya. Oke, kemudian boat axe. Nah, ini juga kampak ada satu buah ada di dalam teman-teman storage box yang satu lagi tadi. Kemudian extension cable juga ada di dalam storage box tadi satu buah. Kemudian portable torchlight satu buah ini teman-teman. Ya, torchlight. Ya, ini portable. Ini karena belum diisi baterai, nggak nyala, baterainya udah ada di sini ya. Minimum ada beberapa spare lah ya. Oke. Kemudian ada embarkation ladder. Embarkation ladder tuh ada di sana ya teman-teman ya, di balik itu. Nah, itu embarkation ladder ya teman-teman yang dibungkus itu ya. Jadi nanti ketika rescue boat-nya sudah di air, itu bisa difungsikan juga. Oke, kemudian ada floating anchor. Floating anchor juga ada di dalam itu ya teman-teman, storage box tadi itu. Kemudian terakhir ada repair kit. Nah, repair kit itu ya ini di dalam ini saya bisa tunjukkan ya beberapa alat-alat yang normalnya digunakan aja lah, yang ringan-ringan ya. Nih beberapa tools ya, repair kit ada di sini. Seumpama nanti rescue boatnya di tengah laut mengalami sedikit kendala, paling tidak sudah bawa kunci-kunci atau repairnya. Kemudian ada beberapa perlengkapan yang tidak masuk dalam list ini, tapi juga disyaratkan dalam standar aturan SOLAS. Teman-teman lihat ini, ada dua, saya ambil satu saja. Ini namanya buoyant rescue coil. Jadi ini dipakainya pada waktu nanti tim penolong terjun ke air, ya tentunya sudah memakai immersion suit. Sebelum terjun dipastikan memakai ini, dikalungkan ke tangannya seperti ini, jadi seperti gelang. Dan ini talinya nanti dipegang oleh rescue team yang masih ada di rescue boat-nya. Jadi fungsinya ini bisa membantu untuk menarik yang terjun ke air tadi, memudahkan untuk ditarik kembali lagi ke rescue boat ini ya. Jadi ini dipadukan, buoyant rescue kit ini dipadukan dengan buoyant rescue line, panjangnya kurang lebih 30 sampai 40 meter. Oke, jumlahnya ada dua. Kemudian tambahan perlengkapan lainnya, ini buoyant bailer, ya gayung lah ya, untuk cidukan lah ya. Oke, kemudian ada whistle juga, fluid. Oke, itu tadi tambahan perlengkapan yang ada di rescue boat. Kalau seandainya rescue boat teman-teman nanti atau fast rescue boatnya nanti memiliki perlengkapan lebih daripada yang ada di sini, itu lebih baik, tapi ini sudah sesuai dengan standar yang diatur oleh SOLAS. Kemudian saya akan menambahkan sedikit apa-apa saja yang ada di rescue boat itu. Ini ada pantherline ya teman-teman ya. Pantherline ini minimum harus satu ada di depan. Fungsinya ketika nanti rescue boat ini launching dengan menggunakan crane, jadi beberapa orang kru ya, satu atau dua orang kru memegang pantherline ini sehingga rescue boat ini tidak liar ya. Tidak liar ya, tidak artinya bisa diatur-atur lah
sesuai dengan yang dibutuhkan, karena pada waktu launching rescue boat tidak selamanya cuaca dalam keadaan baik. Ya, kadang-kadang rescue boat itu ngayun ya supaya dia tetap baik, tidak menghantam kapal juga atau tidak lari kemana-mana. Nah, salah satu fungsinya daripada pentraline ini. Tapi di boat ini ada dua, ada forward pentraline di depan sama aft pentraline ada di belakang. Kemudian ini ada namanya grab lines ya, grab lines ya. Kemudian ini emergency steering ya teman-teman ya, emergency steering. Rescue boat ini menggunakan outboard engine ya teman-teman ya, outboard engine ya, dengan steeringnya ada di sini. Jika ada kesempatan next saya akan bagikan ke teman-teman video proses launching dan recovery daripada fast rescue boat ini. Baik teman-teman, sekian video dari saya mengenai rescue boat. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. See you next video. Captain Rap. Ciao.